Hubungan sempat renggang, kini Kalina Oktarani aku kangen Aska Corbuzier. Hubungan Kalina Oktarani dan sang putra, Aska Corbuzier dikabarkan merenggang beberapa saat sebelum pernikahannya dengan Vicky Prasetyo. Aska Corbuzier diketahui sempat tidak merestui hubungan Kalina dengan Vicky. Pernikahan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo agaknya memang cukup menuai kontroversi. Selain tak dihadiri oleh ayah Kalina, putra semata wayangnya, Aska Corbuzier pun ikut absen pada acara pernikahan tersebut. Seperti diketahui, putra Deddy Corbuzier itu diketahui sempat tidak memberikan restu pada ibunya untuk menikah lagi dengan Vicky. Sikap Aska Corbuzier tersebut lantas seolah membuat hubungannya dengan Kalina menjadi jauh. Kendati demikian, pada momen bahagia Kalina, Aska tampak mengirim sebuah video ucapan selamat untuk sang mama. Tayangan tersebut pun langsung disambut tangis bahagia dari Kalina. Namun agaknya Kalina dan Aska belum juga kunjung bertemu sejak persiapan acara pertunangannya dengan Vicky. Terhitung sudah hampir 6 bulan, kini Kalina mengaku merindukan putra semata wayangnya. Kerinduannya tersebut tampak dipamerkan Kalina dalam berbagai unggahan di akun Instagram pribadinya. Rasa rindu dari perempuan yang dinikahi Vicky sejak tanggal 13 Maret tahun 2021 ini agaknya sudah tak lagi bisa dibendung. Ia pun terlihat mengunggah foto bersama Aska baik dalam feed Instagram maupun Instastory. Kangen, R. Kalina Oktarani dalam unggahannya pada Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Dalam foto tersebut Kalina terlihat menggenggam erat tangan Aska yang tampaknya momen lawas kebersamaan mereka. Sementara pada Instastory-nya, ia terlihat mengunggah foto berdua dengan bubuhan tulisan, kangen. Warganet yang melihat kerinduan Kalina ini lantas ramai meminta Aska untuk bisa mengunjungi ibundanya. Permintaan tersebut tampak dalam berbagai komentar yang disematkan dalam unggahan Kalina itu. Aska jenguk mamanya dong, tulis at umum, Aska asyang mamanya kangen, komentar at Evi *L. Iya mbak setuju disamperin saja, kalau dia tak menghiraukan mbak dosa tuh si Aska, secara mama kandung lo ini, kata akun at Ina. Sementara warganet lainnya justru meminta Kalina untuk bersabar. Seperti diketahui, absennya Aska Corbuzier pada acara pernikahan Kalina itu sempat membuatnya bersedih hingga meneteskan air mata.